Kak, tadi malam aku bermimpi tentang sekolah ke luar negeri. Kamu tahu? Wah, seru tuh. Ceritakan lebih banyak dong, Mil. Aku penasaran. Jadi, dalam mimpiku aku berada di sekolah di luar negeri dan belajar bahasa Inggris setiap hari. Ada begitu banyak buku di perpustakaan mereka. Itu impian yang menarik ya, Mil. Kenapa kamu ingin sekolah di luar negeri? Karena aku ingin mengajar bahasa Inggris di desa. Coba bayangkan, anak-anak seusia kita jika sudah pandai berbahasa asing. Asik juga kan? Wah, iya ya. Sementara kalau sekarang kita belajar sendiri tidak diarahkan, pusing juga ya. Dan kamu tahu apa yang terjadi di mimpiku lagi? Apaan? Ada pesawat yang terbang dan lewat di atas kepala kita. Dan aku langsung teriak. Biasanya kan pesawat minta uang. Nah, aku mah enggak, Kak. Lalu apaan? Pesawat, tolong berhenti sebentar. Saya butuh banyak buku untuk dibaca. Wow, itu pasti momen yang sangat luar biasa ya. Ya, momen itu membuatku termotivasi untuk menggapai impianku. Jangan lupa, Mil. Mimpi itu bisa menjadi kenyataan jika kita bekerja keras dan berusaha, Mil. Kamu benar. Kuduki Atumi ke sekolah naik kuda. Ya beginilah harusnya pemuda. Alah. Bade kapakuwu ya teh priyogi ni. Tentang desa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bes, kumaha Pak? Manawi? Bade, Ebrogi ke Pak Uwu. Aya di ruangan di lantai atas. Oke, okay. Seberapa lantai itu Pak Ite? Tilu sarang langit. Atur nun Pak, maaf Pak. Bade kan itu atunya, atur nun. Assalamualaikum, sampurasun Pak Uwu. Waalaikumsalam. Kang Bara. Siap. Masuk, masuk, masuk. Siap, siap. Masuk, duduk, duduk. Siap, hatur nuhun Pak Uwu. Terima kasih Pak Uwu. Begini, saya ingin mengobrol dengan Pak Uwu tentang kursus dan literasi di desa ini, Pak. Saya melihat dari data IDM desa Bapak ini, ada salah satu nilai yang rendah, Pak. Terutama dari indeks komposit sosial, yaitu tentang kursus dan literasi. Benar, Kang Bara. Masalah IDM adalah masalah serius. Dan literasi adalah masalah fondasi penting bagi pengembangan desa di Mekarsari. Ada saran dari Kang Bara untuk pengembangan IDM dan literasi? Nah, saya sudah merekap, Pak, rencana-rencana yang nanti akan digerakkan di Dusun Ratu Batang. Ide yang sangat bagus, Kang Bara. Tentu akan meningkatkan pendidikan dan pengetahuan di desa kami. Sekarang mungkin tinggal survei ke lapangan, tentukan lokasi, sosialisasi ke masyarakat. Siap. Selanjutnya eksekusi yang baik. Siap, Pak. Cendrawasih di kota Kenya, duduk di sofa sambil makan bolu. Terima kasih atas waktunya. Semoga Bapak sehat selalu. Oke, Pak. Siap.
the day after. Good morning, good morning, selamat pagi, just friend. Good morning, good morning, selamat pagi, just friend. Niel, senangnya sekarang kita bisa juga belajar bahasa Inggris. Alhamdulillah, aku juga semangat melihat kakaknya juga semangat mengajar kita. Ayo, sekarang kakak pengen coba tes kalian. Apa bahasa Inggrisnya gigi? Tooth. Terus apa bahasa Inggrisnya rambut? Hair. Apa bahasa Inggrisnya lidah? Tongue. Oke, tepuk tangan. Nah, sekarang Alifa. Apa bahasa Inggrisnya? Aku suka gajah besar. I like big elephant. Sip, betul sekali. Tepuk tangan. Kak, kalau suka kan like. Kalau tidak suka apa? Oke, pertanyaan bagus. Kalau suka itu kan like. Nah, kalau tidak suka itu don't like. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, akhir-akhir ini kamu kelihatan kecapean dan sibuk sekali. Ada apa, Nak? Saya ada bantu anak-anak ngejar bahasa Inggris. Oh, tapi setelah itu kan kamu harus menyadap kelapa untuk kebutuhan kuliah kamu. Sementara di sekolah kamu cuma honorer. Jadi tidak akan cukup kalau tidak menyadap kelapa. Insya Allah, Bu, saya bisa membagi waktunya. Benar kata ibuku, kalau aku tidak menyadap kelapa, mau dari mana mencukupi kebutuhan sehari-hari? Apalagi Neng Mekar kekasihku sudah minta dilamar secepatnya. Dingin sebentar ya, Neng tuh yang sebenarnya sudah lama ingin cerita sama A'a. Abah tuh sudah tanya sama Neng tentang hubungan kita ini. Apakah cina Neng teh sama A'a teh mau serius apa enggak? Katanya gitu. Bagaimana misalkan A'a bisa enggak kalau kita itu tunangan dulu gitu gimana? Sanggup enggak? Afternoon, ma'am. May I ask for an address? Bapak teh ngomong apa? Saya tidak mengerti. Oh, you don't understand? Ada apa, Bu? Ini sepertinya tersesat, Neng Mila. Can I help you, sir? Yes, I want to ask for this address. Can you help me? Okay, from here go straight and then intersection turn left. And the place has white color neck to the style. Oh, thank you for the information. I'm very glad. You are welcome, sir. Oh yeah. Hebat, Neng Mila, ngobrolnya bisa nyambung. Alhamdulillah, Ibu, ini karena kita rajin belajar. Okay, see you again. Oh hebat, ini Bang Sampah Desa Mekarsari ternyata udah sukses ya. Actually I'm very happy. Dan sebenarnya saya bisa bahasa Indonesia, Neng. Terima kasih sudah datang ke desa kami ya, Pak. Anak-anak pengen dapat buku-buku gratis enggak? Mau! Kalau kalian mau, silakan ke Patriot Desa. Ada di situ banyak buku-buku gratis. Yes, sir. Monitor. A few days later. Sebentar ya, anak-anak ya. Ya.
Assalamualaikum Pak Kuwu. Waalaikumsalam Kang Bara. Alhamdulillah Kang Bara, indeks komposit sosial yang berkaitan dengan kursus dan literasi nilainya bertambah. Sehingga desa kami pada tahun ini alhamdulillah mencapai pada tahap desa mandiri Kang Bara. Semangat belajarnya, jangan pernah menyerah. Siap? Siap. Dadah. Seperti apa mencintai, seperti itu kita dicintai.